tidak terlepas dari rangkaian bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan Juli 1950, timbul pemberontakan di Maluku oleh kelompok yang menamakan dirinya RMS, Republik Maluku Selatan. Pimpinan Angkatan Perang RI saat itu segera menggerakkan pasukan untuk menumpas gerombolan tersebut. Operasi ini dipimpin langsung oleh Panglima Tentara Teritorium 3, Kolonel Kawilara. Sedangkan sebagai komandan operasinya ditunjuk Letkol Slamet Riyadi. Operasi ini memang berhasil menumpas gerakan pemberontakan, namun dengan korban yang tidak sedikit di pihak TNI. Setelah dikaji, ternyata dalam beberapa pertempuran, musuh dengan kekuatan yang relatif lebih kecil seringkali mampu menggagalkan serangan TNI yang kekuatannya jauh lebih besar. Hal ini ternyata bukan hanya disebabkan semangat anggota pasukan musuh yang lebih tinggi atau perlengkapan yang lebih lengkap, namun juga taktik, pengalaman tempur yang baik dan didukung kemampuan tembak tepat dan gerakan perorangan. Peristiwa ini yang akhirnya mengilhami Letkol Slamet Riyadi untuk mempelopori pembentukan suatu satuan pemukul yang dapat digerakkan secara cepat dan tepat untuk menghadapi berbagai sasaran di medan yang bagaimanapun beratnya. Namun cita-cita Letkol Slamet Riyadi tidak dapat diwujudkannya karena beliau gugur pada salah satu pertempuran. Cita-cita luhur ini kemudian dilanjutkan oleh Kolonel Kawilara melalui instruksi Panglima Tentara Teritorial 3 nomor 55 garing instruksi garing PDS garing 52 tanggal 16 April 1952 terbentuklah Kesatuan Komando Teritorium 3 yang merupakan cikal bakal Korps Baret Merah. Sebagai komandan pertama dipercayakan kepada Mayor Muhammad John Jambi, mantan Kapten Kenil yang pernah bergabung dengan Korps Spesial Tropen dan pernah bertempur dalam Perang Dunia II. Dalam perjalanan selanjutnya, satuan ini beberapa kali mengalami perubahan nama, di antaranya Kesatuan Komando Angkatan Darat KKAD. Pada tahun 1953, Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat RPKAD pada tahun 1952. Selanjutnya pada tahun 1955 berubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat. Dalam perjalanan selanjutnya, satuan ini beberapa kali mengalami perubahan nama, di antaranya Kesatuan Komando Angkatan Darat KKAD pada tahun 1953, Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat RPKAD pada tahun 1952. Selanjutnya, pada tahun 1955 berubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD dengan menambah kualifikasi kepada setiap prajuritnya. Pada tahun 1966, satuan ini kembali berganti nama menjadi Pusat Pasukan Khusus TNI AD, Puspasus TNI AD. Berikutnya pada tahun 1971, nama satuan ini berganti menjadi Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopassanda. Pada tahun 1985, satuan ini berganti nama menjadi Komando Pasukan Khusus Kopassus sampai sekarang. Setelah beberapa kali mengalami perubahan dalam organisasi, sesuai surat Panglima TNI nomor B-563-08-05-06-SRU tanggal 23 Maret 2001, maka struktur organisasi Kopassus saat ini terdiri dari Makopassus berkedudukan di Cijantung. Sesanti Pataka Kopassus adalah Tribuana Candraca Satya Dharma. Pusdiklat Pasus berkedudukan di Batu Jajar dengan Sesanti Sempana Triyuda Sakti. Grup 1 Kopassus berkedudukan di Serang Banten
dengan Sesanti, Duhaja, Eka Wastu, Baladika. Grup 2 Kopassus berkedudukan di Solo, tepatnya di Kartosura, dengan Sesanti, Duhaja, Dwi Dharma, Birawa Yuda. Grup 3 Kopassus berkedudukan di Cijantu, dengan Sesanti, Duhaja, Catur, Kotaman Wira, Naraja, Yuha. Satuan 81 Kopassus berkedudukan di Cijantu, dengan Sesanti, Duhaja, Siap Setia Berani. Pataka Komando Pasukan Khusus, Tribuana Candraca Satya Dharma. Lambang atau gambar yang terdapat pada pataka Kopassus sama dengan emblem yang dikenakan setiap anggota di baretnya. Mula-mula emblem dirancang oleh Letda Infantri Dodo Sukanto tahun 1955 selaku perwira giro pengajaran yang dibantu oleh juru gambarnya Sersan Hasan. Lambang memadukan unsur komando, gambar pisau, komando, unsur laut atau air digambarkan dalam bentuk cangkar, dan udara digambarkan sepasang sayap yang ditinggal oleh tali komando. Pada tahun 1964, lambang tersebut dirampingkan dengan menempatkan gambar pisau komando di bagian depan. Tetapi gambar dan tandanya pada prinsipnya tidak berubah. Lambang itulah yang dipergunakan sampai sekarang seperti terlihat di emblem baret maupun di pataka Kopassus. Arti dari Sesanti, Tribuana Candraca Satya Dharma. Tribuana atau tiga jagat yang meliputi satu, sebagai manusia, hamba Tuhan yang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Maka dalam pribadinya terdiri dari tiga unsur, yaitu cipta rasa dan karsa, yang harus diaktualisasikan sebagai karya nyata. 2. Sebagai prajurit harus mampu berkiprah di tiga matra, yaitu darat, laut, dan udara. Candraca yang meliputi 1. Sebagai senjata ampuh berbentuk tombak bermata tiga dan hanya digunakan pada saat terakhir dalam pertempuran. 2. Senjata ampuh yang berbentuk kecil menggambarkan bahwa pasukan khusus meletakkan kemampuan di atas jumlah dan digunakan untuk tugas-tugas yang bernilai strategis. Satya Dharma, kesetiaan dan dedikasi sebagai sifat yang tidak terpisahkan dari sifat luhur prajurit yang dijiwai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Demikianlah sejarah terbentuknya Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Santi 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 Om, Nama Budayo, Om Swastiastu. Pajar ku diambil oleh